Atusan warga Desa Meranggen Kidul, Kecamatan Bansari, ombyong-ombyongan meloni kirap gunungan lan cacak sak jroning adicara pambuka Festival Lembutan Kaping 5 Kemis esuk wingi sing dibuka kanthi simbolis karo PJ Bupati Temanggung. Masyarakat ing lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung gelar kajatan sing jenenge Festival Lembutan Kaping 5. Pancere ing Desa Meranggen Kidul, Kecamatan Bansari. Festival iki dadi wadah kanggo nguri-uri ngrajang godhong bako kanthi cara tradisional. Pambukane Festival Lembutan Kaping 5 iki kawiwitan kanthi kirap gunungan kang isine polowijo sarta atusan tumpeng sarta ingkuk. Saliyane ing gawa gunungan, sajrone kirap iki uga mboyong cacak ngubengi Desa Meranggen Kidul. Cacak dhewe sejatine piranti tradisional kanggo ngrajang godhong bako kanthi manual alias tanpa migunakake mesin. Lurah Meranggen Kidul Rohiman jelasake menawa kegayuhan dianakake Festival Lembutan dhewe supayane rego dol-dolan bako ing Temanggung tansaya dhuwur saengga ekonomi para tani bako iso monjek. Tujuannya festival seperti yang ke tahun kemarin kita mengangkat lembutan itu supaya nanti bisa lebih baik lagi untuk nanti menekankan ekonomi masyarakat pertembakuan yang mungkin untuk tembakau yang tua beberapa tahun ini agak lesu, kita coba inovasi dengan lembutan ini. Kalau stand-stand ini apakah semua diisi tembakau dari lembutan Temanggung atau bagaimana? Kebanyakan dari Temanggungan. Kalau untuk tema yang diambil apa Pak? Tema yang kita ambil itu Sata Narakisma, yang artinya Sata itu tembakau, Nara itu kebanggaan, Kisma itu para petani. Jadi petani masih punya kebanggaan dengan tembakunya meskipun sekarang kita alih dengan lembutan ini. Semono uga PJ Bupati Temanggung Hari Agung Prabowo ngarep-arep rego panenan bako tahun iki lan sak teruse iso luwe tansaya dhuwur maneh saengga aweweh rerejeken lan ekonomi apik kanggo para tani. PJ Bupati arep buka rerembugan karo pabrikan supaya nukoni bako para tani kanthi trep miturut kualitas. Harapan harga tembako tahun ini harganya cukup baik, cukup tinggi karena mudah-mudahan tidak ada hujan, ya kita doakan bersama tidak ada hujan dan hasilnya cukup menggembirakan dan dijual, karena jualnya juga tinggi dalam rangka apa, intinya adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapan saya begitu. Saya juga akan komunikasikan juga dengan pabrikan untuk bisa membeli dengan harga yang cukup tinggi sesuai dengan kualitas tembakau. Kualitas tembakau di Kecamatan Bansari bagus. Festival Lembutan Kaping 5 iki arep digelar sak suwene telung dino mulai tanggal 1 nganti 3 Agustus 2024. Ora mung nampilake kesenian-kesenian tradisional, festival iki uga kanggo mamerake produk-produk UMKM sing ono ing Temanggung. Tegar Altrian, Temanggung TV.